penyampaian aspirasi melalui media digital. Pertama saya ucapkan syukur alhamdulillah ya, dan terima kasih kepada Tuhan, kepada Allah SWT, dan juga kepada Idea Fest 2024 yang telah memberikan Idea Award ini kepada Biro Pemberitaan. Jadi lokas atau lomba konten aspirasi ini adalah gagasan di bagian media cetak, media online, dan media sosial ya, yang dipimpin oleh Pak Ical, Pak Ibnul Khalid ya, yang berpikir bahwa saat ini generasi Z dan generasi milenial itu juga punya cara untuk menyampaikan aspirasi, sehingga akhirnya teman-teman di bagian Metak Sosam itu berpikir bagaimana wadahnya, dan akhirnya kita mencoba untuk meng-create lomba konten aspirasi secara digital, dan antusiasmenya luar biasa dengan peserta lebih dari 200, tetapi lalu kita saring menjadi 10 dan akhirnya dapat juara 1, 2, 3 dengan konten yang sangat luar biasa inspiratif dan kreatif. Tentu kita akan sampaikan langsung kepada para stakeholder, yaitu alat kelengkapan dewan atau komisi-komisi yang terkait. Misalnya tentang pendidikan akan kita teruskan ke Komisi 10 ya. Juga tentang literasi keuangan, misalnya pinjol-pinjol ini banyak yang menjadi korban juga, itu kita akan sampaikan ke Komisi 11. Jadi intinya semua aspirasi akan kita sampaikan kepada para anggota dewan di bidangnya masing-masing.